Nasi putih satu dengan telur goreng. Ah. Ayam goreng satu. Ah, nanti saya pulang balik ni pinjam je, pinjam. Eh, bayar dululah RM2. Eh, bukan. Dengan GST, RM2.06. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua penonton Hello Rocket pada kali ini. Saya Farhan Haziq bin Muhammad. Pada hari ini akan mengacarakan sesi Hello Rocket kita pada hari ini dengan tajuk Penang Bangkit. Pastinya pada 4 dan 5 November hari itu, 2017, terdapatnya satu kejadian banjir yang berlaku di Pulau Pinang yang menyebabkan begitu ramai mangsa dan juga beberapa orang yang telah mengalami masalah akibat banjir ini. Dan bersama-sama kami pada hari ini ialah dua orang yang berhormat, iaitu seorang ahli parlimen Bukit Mertajam, iaitu YB Steven Sim. Apa khabar? Bagus, baik. Dan kita juga ada YB daripada Bukit Bendera. Bukit juga kita bawakan khas pada hari ini, iaitu YB Zairil Khil Johari. Jadi kedua-dua ni semua orang rasanya kenal mengenai mereka. Dan pada hari ini saya kalau boleh nak minta kepada anda semua untuk bertanyakan soalan. Soalan-soalan tak kisahlah berkenaan Pulau Pinang ataupun berkenaan dengan DAP secara amnya. Baiklah. YB, saudara lah, panggil saudara lah. Saudara Steven, saudara Zairil. Mungkin boleh ceritakan sikit sebanyak lah tentang latar belakang. Mungkin daripada aspek macam mana boleh tiba-tiba berkecimpung dalam bidang politik ni. Mungkin boleh bermula dengan Cik Zairil. Saudara Zairil. Ya. Latar belakang. Yang menariknya saya rasa sebenarnya walaupun saya dengan Steven ni, kita jadi kawan lepas masuk politik. Oh, dalam DAP tu kami berkenalan. Tapi yang menariknya, kami dua-dua mempunyai latar belakang yang sangat hampir sama. Serupa. Oh, apa latar belakang? Di mananya kami berdua adalah graduan dalam sains komputer dan juga pernah menjual coklat. Kerja menjual coklat. Okey, so dua-dua pun. Coklat apa tu? Yang you saya dulu menjual coklat yang kita buat untuk macam kenduri kahwin, untuk hotel dan sebagainya. Saya rasa Steven punya dia, macam mana? Saya buat coklat yang macam souvenir, untuk souvenir. Wow, so masih lagi meneruskan perniagaan tu ataupun dah fokus politik? Cerita-cerita zaman dulu. Oh, okey. Zaman bujang. Okey. Jadi kita tahu yang YB itu saudara Zairil dan saudara Steven berasal daripada Pulau Pinang dan merupakan yang berhormat ahli parlimen di sana. Jadi mungkin boleh ceritalah pengalaman sendiri sewaktu kejadian banjir itu. Kita di luar ni macam saya orang Selangor tengok, apa jadi kat Pulau Pinang ni kan. Jadi mungkin boleh ceritalah pengalaman saat-saat cemas tu lah. Waktu tu mungkin YB ada di sana lah kan. Yeah, yeah. Okay. Saya masih ingat lagi masa itu pada waktu malam 4 hari bulan November yang lalu. Sebenarnya hujan memang dah mula sejak pukul 10 pagi hari itu. Jadi lebih kurang jam 9 malam saya sebenarnya menghadiri satu orang kata apa wake majlis apa tu kematian lah. Salah seorang daripada penduduk di Bukit Mertajam. Dan pada jam 9 malam itu saya nampak air semakin naik di atas jalan dan tempat itu memang tak banjir. Sebelum tu memang tempat itu tak banjir. Jadi saya rasa pelik lah. Saya tahu hujan memang turun dah lebih 12 jam, hampir 12 jam. Tetapi tempat itu memang tak banjir. Mengapa tiba-tiba air naik kat jalan? Jadi lebih kurang jam 9 saya pun minta izin beredar daripada majlis tersebut untuk melawat rumah PAM. Rumah PAM yang telah dibina oleh kerajaan negeri lah untuk menyelesaikan masalah banjir. Waktu itu bukan di pulau kan? Di Bukit Mertajam, di Bukit Mertajam. Kawasan saya. Jadi saya, ini itu memang
SOP saya lah. Kalau hujan lebat dan air longkang naik, saya akan melawat semua rumah pam di kawasan saya untuk memastikan rumah pam berfungsi dengan baik. Jadi apabila saya melawat rumah pam, sampai jam 10 lebih 11 saja saya dah terima mesej kecemasan. Kata ada orang terperangkap dalam rumah, air naik terlalu tinggi. Dan mengapa boleh bagi mesej kecemasan? Sebab banyak tempat yang kena ini ialah tempat yang sebelum ni tak kena baja. Jadi orang tidak tak sempat jangka untuk bersiap sedia. Jadi by jam 12:30 malam saya pun dah turun ke air lah. Masuk ke dalam air, saya masih ingat lagi saya di Taman Sri Rambai. Dan cuba untuk membantu bersama-sama dengan pasukan bomba sukarela, bersama dengan rela semua untuk membantu untuk menyelamatkan mangsa baja. Jadi saya masih ingat lagi daripada jam 12, pukul 12 malam sampai pukul 6 pagi, hampir-hampir pukul 6 pagi saya berada dalam air banjir. Sama-sama. Tapi rumah saudara Steven, rumah saya tak kena sebab dia kawasan yang lebih tinggi. Tapi rumah ibu saya, rumah ibu bapa saya memang banjir. Banjir naik sampai melepasi paras pinggan. Oh, sangat tinggi. Ah, betul. Ya. Saudara Zaira macam mana? Saya pula waktu banjir berlaku, saya dalam kapal terbang ke Bangladesh. Sebab saya dalam parlimen ni duduk dalam jawatan kuasa Commonwealth. Jadi ada persidangan Commonwealth yang sedang berlangsung pada waktu tu di Bangladesh. Jadi saya dalam kapal terbang, sampai sahaja saya di Dhaka, buka phone, tiba-tiba ada ribuan mesej. Pelik pula, berapa jam je dalam kapal terbang, tiba-tiba banyak, begitu banyak mesej. Lepas tu tengok, banjir, satu Penang banjir, teruk. Lepas tu, satu malam tu memang tak boleh tidur lah. Sebab asyik dapat call, asyik dapat mesej, ya. Orang apa ni, ada aduan dalam kawasan, ya, dan seperti Steven juga, kawasan-kawasan yang biasanya tak banjir, tiba-tiba banjir. Dan sebenarnya Bukit Bendera ni boleh dikatakan rakyat Bukit Bendera nasib baik sikit lah berbanding dengan kawasan lain. Biasanya tak banjir teruk sangat. Sebab dia kat bukit ke ataupun memang kan? Bukan masa dia dekat bukit. Most apa ni, kebanyakan tempat di Bukit Bendera dia Bukit Bertanjang pun bukit. Kalau bukit, ya, bukit. Bukit, bukit juga. Kalau bukan tepi laut, apa ni, atas bukit. Ya, yeah, dan biasanya tak banjir sangat lah. Ada 2-3 tempat yang biasanya banjir. Tapi kali ni kita nampak banjir yang teruk daripada biasa. Dan ada tempat yang biasanya tak banjir, tiba-tiba banjir. Jadi memang satu malam dapat call. Saya pun tak boleh apa, cuma saya boleh bagi arahan pada pegawai-pegawai, minta diorang terus turun ke padang, ya, dan apa ni, tolong mangsa dan sebagainya. Dan terus saya bagi tahu dekat sekretariat Commonwealth tu, saya kata nampaknya apa ni, Penang dah teruk sangat, saya kena balik. Jadi saya minta flight yang apa ni, the next flight lah, ya, yeah, untuk balik ke Malaysia. Saya tak sempat untuk adakan aktiviti di sana lah. Saya memang di Bangladesh, itu kali pertama saya lawat Bangladesh. Berapa jam di sana? Kurang daripada 24 jam. Terus saya dapat flight yang pertama keluar, dan flight yang paling awal untuk Malaysia Airlines MAS adalah pada petang hari keesokan, keesokan hari. Jadi terpaksa saya tunggu, sempat makan biryani sekali je. Sempat makan biryani sekali je sebab Bangladesh yang orang kata famous untuk biryani kan. Sempat try sekali je lah. Tapi saya memang susah nak fikir benda lain pun, ya, sebab tahu keadaan yang teruk di kawasan. Dan terus saya ambil flight yang paling awal, balik dan terus ke Penang. Baik. So nampak macam saudara Steven dan saudara Zairil benar-benar, you know, berada di tempat kejadian, kembali dan melihat kawasan. Jadi memang adakah ini SOP ahli-ahli parlimen dan juga Dewan Undangan Negeri di sana untuk mereka segera? Sudah tentu. Yeah. Yeah. Setiap kali berlaku bencana. Dan bagi saya mungkin kurang bernasib baik dalam masa 3 bulan ni, sejak September sehingga November, dah berlaku beberapa bencana yang apa ni, amat malang sekali lah, termasuk tanah runtuh di Gunung Bunga yang telah apa ni, meragut 11 nyawa. Dan sudah tentu setiap kali berlaku bencana, kami akan terus turun ke padang, yeah, untuk memastikan
apa ni usaha-usaha keselamatan dan sebagainya dibuat secara apa ni dengan baik. Saya rasa untuk saya dengan Zahiril dan saya percaya ramai ahli parlimen dan ADUN di Pulau Pinang memang kita tinggal di kawasan kita. Rumah saya di kawasan Bukit Bintang. Jadi selain daripada menghadiri mesyuarat di Kuala Lumpur ataupun mungkin kena pergi ceramah ataupun kerja-kerja sebagai ahli tugas sebagai ahli parlimen, tugas parti, memang kita di kawasan kita. Jadi tak heran jika ada bencana memang we are on the spot lah. Kita memang turun. Okey, ni saya nak tanya soalan kontroversi kepada saudara YB ni. Ada orang kata di Pulau Pinang mengalami banyak sangat kejadian banjir, lebih kurang 119 kes. Saya rasa soalan ini ditanyakan di Dewan Undangan Negeri. Jadi, bukankah macam ia memberi kesan kepada pentadbiran Pakatan Harapan? Kerana apa? Kerana Pulau Pinang dah dua penggal dimenangi oleh Pakatan Rakyat pada awalnya dan guna Pakatan Harapan dan DAP lah secara khusus. Jadi, mereka kata, you know, adakah sebab kerana berlaku banjir ni semula jadi ataupun mungkin kerana kesilapan pentadbiran DAP itu sendiri? Jadi macam mana? Pada saya, saya akan komen khusus pada kawasan saya lah. Sebenarnya seperti saya kata tadi, kebanyakan tempat di kawasan saya tak adalah banjir sangat. Tapi ada kawasan-kawasan yang dahulunya selalu banjir apabila hujan yang sederhana lebat. Tapi yang kita nampak apabila kerajaan menjalankan program-program, projek-projek tempatan banjir, mitigasi, pembesaran, longkang dan sebagainya, nampak ada kesan yang positif. Yang di mana kawasan-kawasan tersebut dah tidak banjir. Tapi kalau nak kata, kalau kita nak bincang mengenai banjir yang khusus iaitu pada 4-5 November hari itu, itu bukan hujan biasa. Itu bukan hujan lebat yang biasa juga. Itu sebenarnya adalah tropical cyclone. Tropical cyclone iaitu puting beliung. Dan itu merupakan ribut semula jadi yang terlampau kencang. Tidak ada longkang yang boleh menampung hujan yang begitu lebat yang selama 15 jam. Yang di mana air taburan hujan sehingga 300 lebih milimeter dalam sehari. 60 mm itu dah kira hujan sangat lebat. Bayangkan ini 370 lebih. Tak pernah. 370 lebih. Tak pernah dalam sejarah negeri Pulau Pinang hujan yang begitu lebat. Dan ia sebenarnya kita kena faham, ia datang daripada tropical cyclone yang telah arahnya telah datang ke Pulau Pinang dan kemudian dia buat U-turn malangnya di atas Pulau Pinang. Jadi itu yang kita kena kesan. Tapi perkara ini memang tidak diketahui awal sebab Jabatan Meteorologi tidak memberitahu awal atau mereka tahu tapi tidak sangka jadi begitu lebat. Jadi bagaimana komen saya sebelum saya nak jawab itu, saya nak bagi satu contoh tentang yang kata selalu duk kerap berlaku banjir di Pulau Pinang. Saya masih ingat lagi pada 15 hari bulan September juga berlaku banjir. Hujan amat lebat sekali. Lebih 200 mm. Ketika itu ada juga kawasan yang kena banjir tetapi ada sebuah kawasan, ada satu kawasan di Bukit Mentajam, namanya Taman Makok. Saya menghadiri satu majlis makan malam di Taman Makok dan pengurusi Persatuan Penduduk Taman Makok personally dengan sendiri datang kepada saya ucap terima kasih. Saya kata mengapa? Dia kata ini kali pertama dalam puluh-puluh tahun memang kawasan itu kalau hujan sejam pun dah banjir. Tapi kerana ada projek tempatan banjir Kerajaan Negeri Pulau Pinang, maka walaupun hujan tersangat lebat pada 15 hari bulan September, Taman Makok terlepas daripada banjir. Dan ini kita boleh lihat pola ini, pattern ini di banyak kawasan yang dulunya hotspot, tapi selepas kita buat projek tempatan banjir, memang tak banjir dah. Kita tak kata 100%. But, kita pun tak boleh nak jangka kita kan? Tak boleh nak jangka. Kita tak kata 100%. Tetapi apa yang saya rasa penduduk Pulau Pinang, terutamanya orang yang duduk di tempat hotspot banjir, yang yang dah buat projek kepada banjir, mereka tahu dan mereka faham akan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, sudah tentu perubahan iklim dunia, cuaca itu akan juga ada efek. Itulah salah satu sebabnya dalam ucapan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri semasa bajet pun
ada menyentuh tentang keperluan untuk mengkaji semula apa itu dasar-dasar pembangunan, dasar-dasar perparitan berdasarkan apa yang tengah terjadi, perubahan iklim sedunia ini. Saya rasa itu adalah satu langkah yang baik. Pada dasarnya ada nampak penampakbaikan. Ya. Ya, tapi kerajaan negeri pun menghadapi satu kekangan yang amat besar, iaitu kekangan kewangan. Betul. Yes. Sebab nak buat projek tebatan banjir ini memerlukan dana yang begitu besar. Ini yang saya nak sentuh berkenaan dengan tebatan banjir sebab waktu itu saya rasa selepas daripada itu Perdana Menteri rasanya menjanjikan satu projek tebatan banjir yang akan dilakukan. Jadi apa respons? Adakah sekarang ni dah apa-apa mungkin cakaplah di televisyen tapi bagaimana? Janji ni sebenarnya dah 12 tahun. Oh, 12 tahun eh. Janji lama, janji. Bukan benda baru, bukan. Janji sebelum kerajaan pakatan pun. Ya. Di mana Pulau Pinang telah dijanjikan projek-projek tebatan banjir yang bernilai sebanyak 2.6 bilion ringgit. Tapi yang dibelanjakan sehingga ke hari ini saya rasa dalam lingkungan 1 bilion ringgit sahaja. Jadi persoalannya di manakah pergi 1.6 yang baki itu? Ya, jadi kita minta supaya kerajaan pusat menunaikan janji dan melaksanakan dengan segera projek-projek tebatan banjir yang telah dijanjikan bukan hari ini, bukan tahun lepas tapi dah 12 tahun. Kita minta janji-janji itu ditepati agar projek-projek ini dapat menyenangkan hidup. Sebab okey, mungkin kalau nak kata apa ni reboot cyclone yang pada 4-5 hari bulan tu, yang tu mungkin kita boleh nak escape. Tapi hujung-hujung biasa, reboot biasa tu banyak tempat-tempat banjir yang boleh sebenarnya dielakkan. Tapi untuk kerajaan negeri nak buat projek tu, mana nak cari duit? Satu, dua bilion memang tak mungkin. Tak mungkin. 2 bilion itu bajet 2 tahun lebih kurang. Bajet 2 tahun. Bajet Pulau Pinang berapa bilion? Kali ini 1.3 bilion lebih kurang tahun ini, tahun 2018. Untuk keseluruhan. Untuk keseluruhan. Berbanding dengan 200 lebih, hampir 300 bilion di kerajaan pusat, memang rasionya 1 kepada 300 ya. Jadi memang tanggungjawablah kedua-dua kerajaan. Kita pun tak nak kata hanya kerajaan pusat, tapi tanggungjawab. Jangan kita politikkan benda ini. Tanggungjawab kedua-dua kerajaan. Kerajaan negeri dah usaha dan sekarang kita tunggu peruntukan dan Perdana Menteri pun dah janji tapi masih tunggu lagi. Tunggu dah 12 tahun, masih tunggu lagi. Jadi ini kita harap minta lagi lah. Di parlimen memang kita ahli-ahli parlimen kita pun memang duk selalu kejar benda ini. Kita memang selalu follow up. Sebab ini benda penting, ini untuk kesejahteraan dan keselamatan rakyat. Ya, tak payah perlu politik. Baik, jadi siapa-siapa yang ada soalan boleh tanyakan terus kepada YB di Roket Kini punya page. So boleh tanya tentang Pulau Pinang ataupun apa-apa saja. Baik, mungkin kalau kita tengok kepada kejadian tu, okay, jadi hikmahnya yang mungkin boleh dikongsi sendiri daripada kejadian tersebut, daripada kejadian banjir itu, mungkin saudara Zahri mungkin ada hikmah yang dapat dilihat. Mungkin secara luarannya kita akan tengok, alamak, kerajaan DAP, Pakatan Harapan terpaksa menghadapi masalah. Kita dikecam kanan, kiri, atas, bawah, betul? Kan? Tak mampu jaga state lah. Inilah sebab buat Oktoberfest. Jadi, macam mana agaknya orang di sana? Sebab saya tak kisah orang di luar, tapi orang di Pulau Pinang bagaimana sentimennya kepada kerajaan negeri? Pada saya, dalam keadaan yang begitu teruk ni, ada juga hikmahnya. Dan hikmah yang saya nampak, pertamanya adalah bagaimana rakyat, bukan saja rakyat Pulau Pinang, tapi rakyat Malaysia secara keseluruhan telah bangkit untuk memberi sumbangan, bukan saja dari segi sumbangan dana, kewangan, tapi sumbangan masa, pengorbanan masa, menjadi sukarelawan. Ya, beribu-ribu orang datang ke Pulau Pinang, dari Johor, orang dari Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan sebagainya, semua datang ke Pulau Pinang bantu usaha membersihkan kawasan lepas banjir dan sebagainya. Dan kita berjaya mengumpul dana sebanyak berapa juta? Sekarang dah masih 16 juta kot. Masih lagi berterusan sumbangan. Masih lagi untuk kerja usaha. Parti DAP sendiri berjaya mengumpul sebanyak 9 juta ringgit yang telah diberikan sepenuhnya kepada Kerajaan Negeri Pulau Pinang untuk tabung bencana banjir.
Dan ini sebenarnya semuanya datang daripada setakat hari ini dah 16.8 juta. 16.8 yang ni, juta. Yang ni tabung dana kerajaan negeri, wow. Dana bantuan banjir. 16.8 juta. Ini sebenarnya ini yang dikutip oleh DAP Pulau Pinang. Bukan. Ini untuk apa ni, keseluruhan. Keseluruhan. DAP Pulau Pinang 9 juta. 9 juta banyak betul. Dan memang banyak. Memang banyak. Dan kita nampak semua sumbangan ini datang daripada rakyat biasa. Ya, yang yang mempunyai simpati dan juga ingin ya nak bantu. Jadi kita nampak semangat kemanusiaan ya yang timbul akibat daripada apa ni bencana yang berlaku ni. Saya rasa itulah hikmah yang paling besar yang kita nampak. Kita juga nampak sebenarnya selain daripada orang datang membantu, membersih, menyelamat, kita nampak juga bagaimana contohnya sebuah surau di Taman Frisco nama siapa tu? Saya dah lupa nama dia. Pengurusi surau tu dia membuka surau untuk bilalnya ya. Membuka surau untuk mangsa banjir bukan Islam. Jadi tempat pusat penempatan sementara. Di Bukit Mentajam, kawasan saya, ada sebuah tokong, Nine Emperor. Nine Emperor, orang kata kaong, ya, Nine Emperor. Dia juga buka kawasan tokongnya, dewan tokongnya, untuk menempatkan masa-masa maja yang juga ada yang terdiri daripada orang-orang yang bukan Cina, orang yang bukan beragama Taoist ataupun penganut tokong itu. Jadi kita nampak semangat kemanusiaan, semangat muhibah. Malaysia itu, muhibah itu begitu terselah sekali. Ya, orang sanggup untuk, seperti apa yang saudara Zahir kata, sanggup mengubankan, mengenepikan perbezaan sesama kita itu untuk membantu dalam masa kecemasan ini. Memang jadi saya rasa itu antara benda yang kita rasa amat terharu sekali. Amat terharu. Baik, tadi saudara Zahir beritahu ada kutipan daripada parti DAP di sana. Saya ada satu soalan ni dia tanya berkenaan dengan dia kata sebagai kerajaan negeri kenapa parti DAP yang juga merupakan parti pemerintah di sana mengutip derma macam dia macam pelik lah. Ada soalan ni dia tanya. Parti tu parti, kerajaan tu kerajaan. Ya? Kerajaan mempunyai organisasi, mempunyai jentera dan sebagainya. Dan parti juga mempunyai orang-orang yang kerja untuk parti yang di mana apabila berlaku bencana ni, orang-orang dalam parti yang tak semestinya dalam kerajaan. Tapi diorang nak bantu. Jadi diorang kata, okey, dalam masa kerajaan tengah sibuk, dalam masa kerajaan tengah kalut, ya, nak menghadapi dengan krisis, nak memastikan orang selamat dan sebagainya, nyawa dan sebagainya, baik kita mulakan dahulu tabung agar orang ramai yang dia nak apa ni menyumbang ada tempat untuk menyumbang. Betul. Nanti kita bagi semua dekat kerajaan. Jadi dimulakan oleh DAP, tapi lepas beberapa hari kerajaan negeri pun ada buka tabung dia sendiri juga. Tapi dan semua duit yang dikumpul oleh DAP semuanya disalurkan kepada kerajaan negeri. Saya rasa mungkin ada ramai yang tidak biasa dengan pemisahan antara parti dengan kerajaan. Itu yang mungkin tak biasa. Dan kita lihat dengan begitu jelas sekali di Pulau Pinang, walaupun DAP adalah antara parti pemerintah, ketua menteri pun daripada DAP, tetapi kita betul-betul pisahkan. Parti itu parti, kerajaan itu kerajaan. Bukan saja dalam isu banjir ini, saya pernah sekali berlaku masa enactment kebebasan maklumat. Apabila kerajaan negeri nak membentangkan rang undang-undang kebebasan maklumat di dalam DUN Pulau Pinang, dia buka untuk consultation kepada semua rakyat Pulau Pinang. Parti DAP antara parti yang menghantar feedback kita. Termasuklah parti Barisan Nasional pun menghantar feedback kita, orang NGO, orang perseorangan. Jadi kita nampak pemisahan yang amat jelas antara parti dan kerajaan. Dan yang paling menarik sekali, kita nampak di Malaysia ini mungkin ramai yang dah biasa dengan parti ambil duit kerajaan. Betul. Tapi di Pulau Pinang, bab banjir ini, parti serah duit kepada kerajaan. Itu saya rasa adalah satu budaya politik yang baru dan radikal. Dan saya rasa itu patut digalakkan. Perbezaan, pemisahan antara parti dengan kerajaan dan dalam kes banjir ini, parti yang beri duit kepada kerajaan, bukan parti yang ambil duit dari kerajaan. Itu saya rasa satu perkara yang menarik. Tapi sebab kita dah 60 tahun dalam pentadbiran yang antara parti dengan kerajaan tu macam dah kabur. Yang suka hati dah dia. Kabur. Yeah. Kan? Jadi dah kabur, bukan kabur malah tak ada langsung. Dan duit kerajaan dan duit dan ada yang anggap duit kerajaan itu macam duit parti. Duit parti. Itu. So kita lihat di Pulau Pinang ni memang satu benda baru lah, budaya politik yang budaya baru. Politik yang baru. Dan itulah budaya politik yang saya rasa rakyat Malaysia nak. Baik, ni ada satu soalan daripada Chin Jia Hao. Dia kata kalau kerajaan pusat sudah menepati janji untuk memberi duit,
dalam projek tempatan banjir, apakah projek yang akan dilaksanakan untuk tempatan banjir? So, baik, apa sebenarnya yang kita kurang? Seperti mana Ketua Menteri sendiri telah menyatakan dalam kenyataan beliau, ekoran daripada lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Najib ke Pulau Pinang semasa berlaku bencana banjir tempoh hari, yang baki 1.6 bilion tu, sebenarnya kita minta kalau tak bagi 1.6 pun, bagi 1 bilion pun dah cukup. Sebab dalam 1 bilion tu boleh dilaksanakan sebanyak 13 projek mitigasi banjir. Dan 13 projek itu dijangkakan akan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang paling besar yang kita hadapi. Ya? Sebab Pulau Pinang, seperti mana tahu, semua tahu, ya, satu pulau kecil, dan kita mempunyai beberapa saluran sungai yang pada masa kini kita nampak saluran sungai itu perlu dinaik taraf. Ya? Dan kerja pengorekan, kerja dan sebagainya memerlukan dana yang begitu besar. Dan kita minta kalau tak bagi semua pun, bagilah sedikit. Satu bilion, apa salahnya? Satu bilion pun cukup. Apa salah? Apa salahnya daripada bajet keseluruhan? Yeah. Ini tanggungjawab. Kerajaan persekutuan ya, berapa? 280. Yang sudah pun dijanjikan, bukan baru. Baiklah, kita akan berhenti untuk iklan sebentar. Baik. Dan mungkin mana Facebookers untuk bertanya soalan, boleh type dekat situ, tanyalah soalan kontroversi sikit. Barulah best. Bukan senang nak ada dua orang YB khas kita bawa turun dari Pulau Pinang. Baik, sekian. Kita jumpa lepas ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kononnya, pertemuan di antara Perdana Menteri Dato' Sri Najib Razak dengan Presiden Donald Trump baru-baru ini untuk mengukuhkan hubungan di antara Malaysia dan juga Amerika Syarikat. Kononnya, Malaysia bakal meraih kelebihan daripada pertemuan tersebut. Kononnya, pertemuan tersebut membuktikan penemuan siasatan DOJ ke atas 1MDB sebelum ini sebagai tidak benar dan tidak laku lagi. Realitinya, apa yang kita nampak, Perdana Menteri ke Amerika Syarikat memberikan komitmen pelaburan bernilai berbilion-bilion ringgit demi menyelamatkan Amerika Syarikat, memperhebatkan negara barat itu. Malaysia, sebuah negara membangun yang baru-baru ini terpaksa melaksanakan GST, mahu membantu negara maju seperti Amerika Syarikat. Tahun lalu, belanjawan kita hanya sekitar 260 bilion. Tetapi Amerika Syarikat 3.2 trilion. Di Malaysia, pendapatan per kapita kita hanya lebih $9,000 setahun. Tetapi di US, lebih $54,000. Pada masa yang sama, rakyat dikatakan marah dengan cadangan kerajaan untuk menggunakan dana KWSP untuk membuat pelaburan infrastruktur di Amerika Syarikat. Tambahan pula, pelaburan dalam sektor seperti ini pulangannya lambat sangat. Dan ketidaktentuan Amerika Syarikat dalam dasarnya mungkin memberi kesan kepada untung rugi pelaburan ini. Sepatutnya kerajaan bentangkan dulu analisa yang lengkap pada para pencarum supaya semua pihak tak bimbang. Lagipun, daripada melapor berpuluh-puluh bilion di Amerika Syarikat, lebih baik kerajaan bina lebih banyak jalan raya, paip air, hospital. Lagi satu, dulu kata nak kurangkan kos MAS, buang sampai 6,000 pekerja. Tapi hari ini nak beli pesawat-pesawat baru yang berharga 10 bilion. Apa punya perancangan ni? Kesimpulannya sekarang, takkan kerana nak ambil hati Amerika Syarikat, kita kena gandakan kepentingan negara. Rakyat negara ni banyak lebih susah. Pelaburan-pelaburan tempatan perlu digiatkan untuk menjana ekonomi tempatan. Itu lebih penting. Apa pandangan anda tentang isu ni? Jangan lupa like dan share. Bertemu kembali sesi kedua berkenaan dengan Penang banjir dan bersama-sama hari ini Penang bangkit tu. Penang banjir pula. Penang bangkit, maaf. Penang bangkit. Okey. Berkenaan dengan dua orang YB daripada Bukit Bertajam dan Bukit Bendera untuk bertanyakan apa-apa saja berkenaan dengan isu Pulau Pinang dan juga isu anak muda ataupun parlimen. Baik, tadi ada soalan berkenaan daripada Eric Tang. Dia tanya bajet 2018 Malaysia, maksudnya persekutuan lah, ada tak enough tak, cukup tak untuk mitigate flood? Mungkin bukan di Pulau Pinang ataupun di negeri-negeri lain. Kalau nak kata cukup tu senantiasa tak cukup lah kan. Kalau bila kita cakap pasal peruntukan ni, saya rasa dalam bidang apa pun sama, semua orang pun akan cakap tak cukup. Tapi of course, setiap kerajaan, baik pusat ataupun negeri, mempunyai kekangan dan mempunyai had yang mereka tersendiri. Jadi ya, peruntukan saya rasa ya, perlu diberi mana yang bolehlah. Tapi saya rasa kalau kita nak bincang pasal
banjir untuk Pulau Pinang ya, secara spesifik. Ya, sebab hari ini kita bincang pasal Pulau Pinang. Betul. Seperti yang kami berdua telah pun mengulangi sekali lagi bahawa yang kita minta adalah peruntukan yang telah pun diumumkan dalam rancangan Malaysia. Setiap rancangan Malaysia ni mengambil masa 5 tahun. Ya, dia bukan setiap tahun. Jadi dia boleh dipecahkan. Jadi seperti saya kata tadi, yang kita minta 1 bilion tu boleh dipecahkan. Tak semestinya 1 bilion dalam bajet tahun depan. Ya, dia mungkin boleh dipecahkan 2 tahun, ya, 3 tahun. Tapi yang penting kita nak nampak ada perkembangan. Kita tak nak hanya janji-janji kosong. Dan kemudian Pulau Pinang pula kita tanpa dana yang mencukupi, tak dapat pula kita melaksanakan projek, dan akhirnya rakyat juga yang susah. Ini bukan pasal politik, ini untuk rakyat. Jadi kita harap sangat hari itu bila Perdana Menteri datang, dia ada bincang dengan Ketua Menteri, dan saya harap berikutan perbincangan tersebut ada perkembangan positif. Itu yang kita minta. Kita minta pun bagi pihak rakyat. Baik, saya nak sentuh berkenaan dengan Ketua Menteri Saudara Lim Guan Eng yang ada video viral kata telefon Datuk Seri Zahid Hamidi. Ada yang melihatnya sebagai satu bentuk, bila dah susah baru nak minta kerajaan persekutuan. Jadi saya nak komen sedikitlah. Bagaimana? Nak dengar komen daripada Saudara Steven. Saya rasa antara perkara yang menyentuh hati rakyat, ya, terutamanya mangsa-mangsa banjir adalah apabila Ketua Menteri kata musuh politik boleh persendakan tingkah laku dia. Tapi yang paling penting kita nak bantu. Fokus kita adalah untuk membantu bangsa banjir. Jadi biarlah orang lain cakap kita lemah, mentertawakan apa yang Ketua Menteri kata. Tapi jelas, sebab malam itu Ketua Menteri bukan duk tengok banjir daripada helikopter, daripada kereta kebal. Ketua Menteri kita turun dalam air, melawat kawasan-kawasan di seluruh Pulau Pinang. Waktu itu pagi rasanya. Memang daripada tengah malam sampai ke pagi, pukul 3-4 pagi. Jadi beliau sendiri telah turun padang dan lihat dengan mata sendiri apa yang tengah terjadi di negeri Pulau Pinang ini. Tak pernah berlaku banjir sebesar ini. Jadi dalam keadaan itu, Ketua Menteri telah membuat panggilan. Jadi saya rasa itu adalah satu perkara yang kita rasa tak perlu nak memperkecilkan ataupun mengejek. Sebab itu adalah keadaan genting, dan sebagai seorang Ketua Menteri, beliau mempunyai tanggungjawab untuk memastikan pasukan penyelamat turun serta-merta untuk menjalankan kerja-kerja penyelamat. Tak payah kita nak mempersenda benda itu. Betul. Dan bukan mudah sebenarnya tindakan Ketua Menteri yang mempunyai perbezaan politik untuk meminta bantuan. Tetapi sebenarnya dari segi persekutuan dan konsep sistem negara kita sebenarnya tidak salah pun. Betul. Dan malah itulah sewajarnya. Sewajarnya kerjasama baik antara persekutuan dan negeri regardless of political party. That's right. That's right. Tapi macam saya cakap lah, 60 tahun kita dimomokkan dengan permasalahan sebegitu. Baik, saya nak tanya berkenaan dengan selepas pasca banjir. Pastinya kita tengok ada program Penang Bangkit. Mungkin boleh komen sedikit dan mungkin boleh beritahu kepada orang awam berkenaan dengan apakah bantuan-bantuan yang diketengahkan. Mungkin boleh mula dengan Saudara Zahid. Program Penang Bangkit ni sebenarnya adalah satu usaha pasca banjir. Selepas, sebab bila kita bincang mengenai bencana, pengurusan semasa bencana itu penting. Tapi pengurusan selepas ataupun pasca bencana sama penting, kalau tidak lagi penting. Ya, sebab selepas banjir, persoalannya adalah okey, macam mana keadaan dah teruk, macam mana kita nak membersihkan secara sistematik, macam mana kita nak pastikan mangsa yang rumah diorang dah tak boleh duduk, mana diorang nak duduk, makanan tak ada, logistik dan sebagainya. Ya, dan banjir yang berlaku pada kali ini telah yang terkesan dalam lebih kurang 100 ribu isi rumah di seluruh negeri Pulau Pinang. Ramai. Dan tak pernah berlaku yang begitu teruk dalam skala yang begitu besar. Jadi program pasca banjir itu amat penting. Jadi kerajaan negeri telah merangkakan satu program yang diberi nama Penang Bangkit.
saya rasa nama tu pun simbolik untuk apa ni, nak melambangkan ya, betapa rakyat Pulau Pinang ya mempunyai daya untuk bangkit daripada tragedi yang berlaku, dan itulah ya saya rasa hasrat kerajaan negeri juga. Jadi semua program yang dilakukan yang dirangkumi oleh program Pinang Bangkit ni adalah untuk membantu rakyat dalam arti kata lain meneruskan hidup mereka seperti biasa ya. Jadi mereka yang menjadi mangsa banjir, kita beri bantuan tunai. Berapa itu? RM700. Oh, banyak juga. Ya, pada semua setiap isi rumah dan juga ataupun bisnes ya yang telah terkesan daripada banjir, layak untuk memohon bagi bantuan RM700 ni. Dan banyak lagi seperti seperti contoh diskaun bil air, sebab antara ya keperluan yang besar selepas banjir adalah untuk membersihkan kawasan rumah, kawasan perumahan dan sebagainya, dan ia memerlukan penggunaan air yang banyak. Betul. Ya. Jadi kalau terpaksa bayar tu menjadi satu beban. Ya, antaranya adalah kita bagi diskaun air untuk 2 bulan. Berapa peratus tu diskaun? 50%. Separuh. Separuh. Wow. Ya, untuk 2 bulan ya, untuk 2 bulan. Untuk 2 bulan. Ya. Dan ada juga program-program lain mungkin Steven boleh. Saya setuju dengan Saudara Zahiril bahawa apa yang kita lakukan semasa bencana itu penting, tetapi apa yang kita lakukan selepas ataupun pasca bencana itu sama penting, jika bukan lebih penting lagi. Dan oleh itu, pada 9 hari bulan November, Ketua Menteri telah membuat satu kenyataan Ketua Menteri lah, Chief Ministerial Statement, dalam Dewan Undangan Negeri mengumumkan pelancaran program Pulau Pinang Bangkit ataupun Pinang Bangkit. Dan tujuan utama program ini sebenarnya adalah untuk membolehkan mangsa-mangsa banjir pulih kepada keadaan sedia kala secepat mungkin. Sebab kita tahu antara tiga cabaran utama yang dihadapi oleh mangsa banjir selepas bencana itu adalah satu, pembersihan rumah, pembersihan kawasan-kawasan persekitaran. Keduanya, pembaikan sama ada kenderaan, rumah ataupun barang-barang yang rosak. Dan ketiganya, jika barang-barang benda-benda itu tidak boleh dibaiki, kena beli semula. Jadi ini tiga cabaran terbesar. Jadi program bangkit ini sebenarnya bertujuan untuk menanangi ataupun berdepan dengan tiga cabaran itu. Dan kerajaan negeri telah orang kata kita nak menyediakan satu platform di mana bukan saja kerajaan negeri tetapi sektor swasta yang memang ramai telah menyatakan hasrat untuk memberi bantuan, buat CSR, bagi derma. Kita nak wujudkan satu platform di mana semua boleh bergabung, menggabungkan tenaga supaya bantuan-bantuan ini, supaya tenaga-tenaga sukarela, tenaga manusia ini boleh diagihkan ataupun dimobilisasi dengan lebih cekap lagi. Lebih efektif, lebih sistematik, lebih berkesan. Jadi, dan kerajaan negeri take the lead, memimpin dengan mengumumkan kita akan letak sejumlah wang RM100 juta sebagai seed fund ataupun dana permulaan bagi program bangkit ini. Jadi kerajaan take the lead, diikuti dengan sektor swasta. Jadi kita lihat, tadi dah kata ada bantuan cash RM700, ada pengecualian surcharge konservasi air 50%, diskaun air ada 10% diskaun untuk cukai pintu. Kerajaan negeri telah bersetuju untuk memberikan dokumen-dokumen menggantikan kerajaan negeri rasmi yang menggantikan dokumen rasmi yang rosak ataupun hilang semasa banjir dan tanah. Dan selain itu, private sector ataupun sektor swasta pula masuk untuk menawarkan perkhidmatan seperti contohnya Uber dan Grab. Itu yang paling awal, Uber dan Grab mengumumkan mereka menyertai program Pinang Bangkit ini bagi diskaun lebih kurang 50%, sebab RM5 diskaun, sebab setiap purata trip di Pulau Pinang lebih kurang RM10. Jadi dia bagi RM5 diskaun untuk setiap pengguna perkhidmatan bagi setiap perjalanan. Sebab kita tahu banyak kereta yang rosak, motor yang rosak. Jadi kalau nak pergi kerja, nak bagi pulih semula dengan secepat mungkin, Grab dan Uber. Ada syarikat-syarikat barangan elektronik, electrical yang masuk memberikan diskaun potongan sehingga 50%. Syarikat-syarikat perabot, persatuan perabot bagi diskaun. So, saya lihat banyak juga pelibatan swasta. Swasta, ya. Yes. Saya rasa baik di situ. Dalam erti kata lain, Pinang Bangkit ni
walaupun diterajui oleh kerajaan, bukan program kerajaan semata-mata. Dia platform seperti mana Steven kata tadi. Platform bagi semua menggabungkan yang nak membantu dalam usaha pemulihan pasca banjir ini dapat bergabung. Jadi sama juga pada 11 dan 12 hari bulan November, sebagai sebahagian daripada program Pindah Bangkit, Kerajaan Negeri telah menganjurkan Hari Sukarelawan. Ya, di mana beribu-ribuan ya sukarelawan dari seluruh negara datang untuk membantu dalam usaha membersihkan kawasan-kawasan yang terkena. Kerana itu, saya rasa itu penting. Kerana Hari Sukarelawan dua hari itu, kawasan saya yang paling teruk itu adalah Taman Sri Rambai. Pihak Majlis Perbandaran kata mungkin perlu dua minggu untuk membersihkan kawasan itu. Tapi dengan kerjasama daripada sukarelawan kita bersama dengan pekerja majlis kita, gabungan tenaga itu, kita mampu untuk membersihkan seluruh kawasan lebih kurang 1,800 rumah dalam masa dua hari. Dua hari 1,800 rumah? Yang dijangka dua minggu itu dua hari kita siap. Jadi program bangkit ini betul bertepatan dengan misinya, iaitu untuk membangkitkan, mengembalikan semula keadaan kepada sedia kala dengan secepat mungkin. Dua minggu, kita siap dalam dua hari. Dua hari. Ya. Yeah. Semangat itu. Semangat. Jadi program ini berlangsung selama berapa lama, Pinang Bangkit ini? Masih lagi berjalan, masih lagi berjalan. Sebab sekarang dalam proses nak bagi, apa itu, pendaftaran, one-off. Kemudian ada pengagihan wang, wang tunai itu. Yeah. Dan dia akan berterusan selagi ada keperluan. Yeah. Sebab contohnya, satu rangkaian lebih kurang 60 buah klinik swasta di seluruh negeri Pulau Pinang, dia bagi perkhidmatan rawatan percuma sampai bulan Disember. Jadi penyertaan yang begitu menggalakkan. Jadi kita akan sambung sehingga seperti apa yang saudara Zahir kata, selagi kita ada keperluan, kita akan sambung. Jadi selepas itu dari segi bantuan, dan mungkin dari aspek pihak negeri sendiri, adakah sudah mengakses berapa keseluruhan kerugian yang berlaku pada ketika itu? Sudah dijalankan assessment kerugian ataupun belum lagi, masih lagi dalam proses recovery? Sebab saya rasa bencana ini melibatkan kawasan yang amat luas, dan mangsa pun 100,000 isi rumah. Jadi penilaian kemusnahan, pendaftaran mangsa, semuanya masih lagi sedang dijalankan. Ya. Baik, soalan seterusnya. Kita tahu berkenaan sebelum, semasa dan pasca banjir, kita tahu bantuan daripada kerajaan Pulau Pinang yang diketuai ataupun diterajui oleh DAP nampak lain daripada lain. Contoh macam banyak je banjir di tempat-tempat lain. Di Kedah ada, di Perak ada, di Kelantan. Tetapi lihat macam DAP di Pulau Pinang terus ada program, ada bantuan yang sistematik dan sebagainya. Jadi pendaftaran kita pun buat online. Jadi saya, mungkin ada tips ataupun mungkin apakah rahsia lah orang kata, you macam kerajaan Pulau Pinang itu nampak lebih ke hadapan, lebih sistematik di situ. Apakah tips? Saya rasa tak ada rahsia. Dia cuma di Pulau Pinang, saya tak tahulah, tak nak komen kerajaan lain. Ya, kami apa ni, penglibatan kami setakat Pulau Pinang jelah. Tapi dalam Pulau Pinang, kami mengambil pendekatan proaktif. Saya rasa itu keyword yang penting. Proaktif. Jadi kami tak nak tunggu sehingga orang nak minta baru kita buat. Kami ada mesyuarat. Ya? Ketua Menteri memanggil mesyuarat, semua wakil rakyat duduk dan berbincang. Apa yang diperlukan dalam program pasca banjir? Lain ini dah berlaku banjir yang begitu besar, banyak mangsa, macam mana kita nak bantu? Jadi dia ambil, kita semua bagi cadangan. YB Steven bagi cadangan, saya bagi cadangan. Lepas tu kita tengok mana program yang boleh dilaksanakan, kita buat. Ya, jadi secara musyawarah, secara mufakat, kita semua duduk, bincang dan mengambil pandangan, bukan saja daripada wakil rakyat, daripada jabatan-jabatan, pegawai-pegawai kerajaan dan juga daripada rakyat, NGO dan sebagainya, dan mana yang kita boleh bantu, kita buat. Tapi yang penting saya rasa kolaborasi yang berlaku tu yang unik sikit. Kalau nak banding dengan negeri-negeri lain, kerajaan-kerajaan lain, yang di Pulau Pinang, program Pinang Bangkit ni adalah satu contoh di mana kita nampak kolaborasi antara kerajaan yang menyediakan platform
bagi semua pihak dapat sekali bergabung untuk melaksanakan satu mencapai satu objektif. Saya rasa itu yang menarik. Dia nampak macam kerajaan Pulau Pinang pemudah cara. Saya rasa boleh, kita boleh simpulkan dengan tiga perkataan yang mudah, dan perkataan ini kita dah jadikan slogan ataupun falsafah dalam pentadbiran kerajaan negeri Pulau Pinang, iaitu CAT. Cekap, accountable, telus. Betul. Bila kita buat slogan ini 2008, oh, ada orang ketawa juga. Memang kalau dia nak ketawa, apa benda pun dia boleh ketawa. Betul, ada orang juga ketawa, kata ni cat, kucing, meow. Ha. Tapi CAT ini bukan sekadar slogan kosong. Cekap, accountable, telus. Delivery ataupun pemberi perkhidmatan, pemberian perkhidmatan kepada rakyat. Itu fokus kerajaan negeri, kecekapannya, proaktif. Bagaimana kita nak buat kita accountable, kita menjawab kepada rakyat, bertanggungjawab kepada rakyat. Dan apa-apa benda yang kita buat, kita telus. Apa tu, dana yang diterima kita update setiap hari dalam internet, dalam apa tu, dalam laman web Pinang Bangkit. Jadi update orang setiap hari supaya orang tahu berapa. Jadi kita telus, kita buka. Tak perlu sembunyi. Ya. Jadi apakah lagi pun tak lama lagi akan ada pilihan raya. Dan pastinya isu banjir ini akan dimainkan sebagai satu isu politik. Walaupun kita tak nak mainkan isu itu, tapi tetap dia akan dah jadi pun permainan politik. Jadi bagaimana Pulau Pinang, mungkin secara khususnya pilihan raya akan datang. Adakah perubahan sentimen rakyat? Sebab dah dua penggal menjadi kerajaan, selalunya ramai orang akan jadi anti-establishment lah. Jadi kerajaan memang akan ada kekurangan penyokong selalunya. Jadi mungkin ada komen dari segi kejadian ini dan juga Pulau Pinang moving forward. Sudah tentu tidak ada kerajaan yang sempurna. Betul. Kelemahan tu sentiasa ada. Tapi saya yakin rakyat Pulau Pinang ni mereka nampak, ya, walaupun ada kelemahan, ada juga usaha untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Dan pada masa yang sama ada, ya, kita nampak usaha yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang dinyatakan tadi, cekap, accountable, telus, yang di mana kami mengambil pandangan, kami meminta bantuan, kami bekerjasama dengan semua pihak. Dan saya rasa partisipasi daripada rakyat, daripada badan-badan bukan kerajaan, ya, itu yang menampakkan keunikan keadaan di Pulau Pinang berbanding dengan tempat lain. Dan saya yakin bahawa rakyat amat menghargai juga, ya, keadaan yang begitu. Sebab sebelum ni tidak pernah ada, ya, satu situasi yang dijalankan dengan begitu sekali. Ya, di mana setiap pihak, tak kisahlah pihak tu badan politik ataupun tidak, ya, mempunyai peranan yang boleh memainkan peranan, ya, dalam pelaksanaan kerajaan negeri, dalam pelaksanaan program-program dan sebagainya. Dan Pinang Bangkit adalah contoh, sebenarnya satu contoh yang amat jelas. Baik, ini soalan wajib lah. Mungkin kita dah berbincang berkenaan dengan Pinang Bangkit, dan kita pun tahu keadaan di Pulau Pinang bagaimana. Dan rasanya rakyat Pulau Pinang setelah mendengar ini, mungkin mana yang tak tahu untuk dapatkan bantuan, boleh terus dapatkan bantuan melalui laman web. Ada www.pinangbangkit.com. Ada laman web khas untuk mereka yang nak tahu berkenaan dengan bantuan di Pulau Pinang. Baik, sekarang ni mungkin kita boleh komen sedikit sebab masa pun dah nak tamat. Mungkin boleh komen lah. Saya suka nak tanya siapa yang datang sini berkenaan soalan general. Iaitu sekiranya Saudara Zahiril jadi Perdana Menteri. Sekiranya jadi Perdana Menteri, apakah perubahan ataupun mungkin satu tindakan yang akan dibuat? Mungkin lepas ni Saudara Steven pula. Saya tak pernah terfikir. Bagi coklat percuma. Sebab so, kita ni penjual coklat. Penjual coklat. Mungkin ramai nak tahulah. Coklat tu dia boleh menyebabkan kegembiraan. Dia sebab dia Tapi memang sedap lah. Secara saintifik ni perkara saintifik. Memang soalan cepu mas tidak dijangka. Tidak dijangkakan kan? Memang kita akan selalu tanya soalan ni. Tapi secara rasanya, kalau nak tanya apa pembaharuan yang nak dibuat, first, Terlampau banyak. Tapi saya rasa kalau kita ikut pada manifesto Pakatan Harapan, dan manifesto tu adalah janji.
ya, pilihan raya kami, maka kami akan laksanakanlah. Sebagai contoh yang pertama sekali, kami nak hapuskan ataupun memansuhkan cukai GST, dan lain lagi. Jadi kalau apa ni, kalau nak tanya apakah langkah yang akan dibuat, langkah-langkah awal dalam kerajaan baru, saya kata menunaikan segala yang dijanjikan. Sebab kami tak nak jadi kerajaan yang tak tunaikan janji. Dari Steven, kalau jadi Perdana Menteri. Ni macam ni macam tulis esei zaman budak-budak sekolah. Yes. Jika saya seorang Perdana Menteri. Jika saya seorang Perdana Menteri. Cuti sekolah. Nak umum cuti sekolah. Jika saya seorang Perdana Menteri, saya rasa antara perkara yang pertama yang saya nak buat ialah untuk sebenarnya. Sebab kita nampak dalam sejarah UMNO Barisan Nasional. Perkara pertama yang saya nak buat ialah mengehadkan kuasa Perdana Menteri. Mengehadkan kuasa dia. Jadi itu antara perkara pertama. Lah. Saya rasa sebagai seorang pemimpin negara perlu ada lebih banyak consultation. Bukan saja dengan kabinet ataupun wakil rakyat, dengan parlimen, tetapi juga dengan rakyat secara amnya. Jadi mengehadkan kuasa Perdana Menteri. Ya, kalau saudara Zairil jadi Perdana Menteri akan menghapuskan cukai GST. Saudara Steven akan menghadkan kuasa Perdana Menteri. Jadi tak ada Perdana Menteri boleh terima remission. Baik, mungkin kata-kata terakhir kepada anak muda, sebab saya rasa saudara-saudara masih lagi muda lah kan? Masih lagi muda kan? Masih dalam kategori Debsi kita. Kategori Debsi. mungkin ada satu dua patah kata yang untuk sebelum kita tutup berkenaan dengan mungkin apa-apa yang nak seru kepada rakyat Malaysia ataupun anak muda khususnya yang sekarang ni makin lama makin apolitical, tak nak tahu pasal politik. Baik, satu minit lah. Saya rasa mungkin dalam keadaan yang kalau kita nak lihat apa yang sedang berlaku dalam negara dan juga ya, kalau kita nak tengok sejarah negara kita selama 60 tahun diperintah oleh satu parti, one party state ya, kalau nak orang putih, dan yang di mana one party state ni ya, seperti mana one party state yang lain juga di seluruh negara, seluruh dunia, sudah pastinya akan menggunakan kuasa pemerintahan mereka untuk memastikan segala institusi, segala jentera kerajaan menjadi berat sebelah kepada pihak pemerintah. Dan apabila kita berdepan dengan senario yang nampaknya rintangan dia terlalu besar, cabarannya terlalu besar, dinding yang kita nak panjat tu terlalu tinggi. Begitulah juga sebenarnya yang kami rasa pada tahun 2008. Saya ingat lagi pada tahun 2008 apabila saya pergi ke tempat mengundi. Saya sendiri cek, ya, duk ingat dalam kepala. Satu undi ini tidak akan melakukan perubahan. Tak mau, sudah pasti tak boleh. Sebab kawasan yang saya undi itu, Barisan Nasional telah menang dalam pilihan raya 2004 dengan majoriti 6,000. 6,000. Satu undi ini tak mungkin boleh ubah 6,000. Tapi pada pilihan raya tahun 2008 tu, kawasan itu, DAP yang bertanding kat situ, menang dengan majoriti 8,000. Maksudnya satu swing sebanyak 14,000. Jadi, nothing is impossible in politics. Itu yang saya nak kata. Jangan kita putus asa, dan selagi rakyat Malaysia tidak putus asa, selagi kita ya dalam sedaya yang kita ada, kalau yang paling banyak kita boleh sumbang pun hanya satu undi, itu juga yang kita perlu sumbang. Dan saya yakin kalau semua rakyat Malaysia fikir begitu, ada perubahan yang besar yang mampu dilakukan. Steven, kita sedar bahawa ramai anak muda pada hari ini yang mungkin mengambil pendekatan yang sinikal ataupun mengambil pendekatan yang rasakan kedua-dua belah pun sama. Jadi untuk saya, mesej saya kepada anak muda ialah memang tidak sama. Saya juga anak muda dan saya memang kritikal
Saya rasa saudara Zarif pun sama. Kita kritikal dengan bukan saja parti lawan tetapi juga dengan keadaan parti sendiri. Dan kita tahu tidak ada parti yang sempurna seperti yang kita katakan tadi. Tapi memang tidak sama. Rasuah dengan tidak rasuah tidak sama. Pentadbiran baik dengan pentadbiran tidak baik, urus tadbir baik dengan urus tadbir tidak baik memang tidak sama. Ya. Ambil derma 2.6 bilion dengan tidak ambil derma, ya, bagi parti ambil duit kerajaan dengan parti bagi duit kepada kerajaan memang tidak sama. Dan banyak lagi perbezaan, ya, yang kita boleh ceritakan mungkin kalau masa mengizinkan lain kali. Jadi satu tidak sama. Keduanya sama dengan saudara Zahril, saya kata jangan putus asa. Jangan putus asa, jangan rasa tidak ada harapan. Ya, walaupun dalam keadaan yang susah, kita kena sedar bahawa sejarah terdiri daripada masa-masa yang bukan saja masa-masa yang susah, tetapi juga ada masa-masa di mana manusia, pemimpin-pemimpin, rakyat menonjolkan kemanusiaan yang hebat. Jadi kita imbas kembali bahawa dalam sejarah perkara yang susah manapun, kalau kita berpegang kepada harapan, kita mampu untuk breakthrough ataupun menempuhinya. Jadi first, tidak sama. Kedua-duanya tidak sama. Tidak sama memang tidak sama. Keduanya, jangan putus asa, terus menaruh harapan. Dan kalau tak buat benda besar pun, do small things. Buat benda kecil hari ini. Baca, fikir, pergi mengundi, mengajak kawan untuk mengundi. Saya rasa itulah mungkin mesej yang saya nak berikan kepada anak muda. Saya suka dengan saudara Steven yang tadi menaruh harapan, berpegang pada harapan. Macam ada hint di situ untuk kita sama-sama mengundi Pakatan Harapan dalam pilihan raya akan datang. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan kepada saudara Steven, saudara Zahril yang sudi hadir. Penat-penat daripada parlimen datang berkongsi sedikit sebanyak. Dan terima kasih kepada Facebookers yang sudi untuk komen, tanya soalan dan sebagainya. Dan jangan lupa untuk sesi seterusnya, mungkin bersama saya sebagai host anda, ataupun Alia, ataupun Edri. Dan kita akan jumpa lagi selepas ini. Okay? Sekian dan selamat malam. Belanjawan Barisan Nasional meningkat sebanyak RM21 bilion, namun tidak mampu untuk melakukan inisiatif-inisiatif yang benar-benar dapat membantu rakyat. Dalam Belanjawan Alternatif Pakatan Harapan, kami menawarkan beberapa inisiatif untuk menangani masalah-masalah pokok yang melanda negara kita. Pertama sekali, masalah yang paling besar yang menjadi beban kepada rakyat Malaysia adalah cukai GST. Maka Pakatan Harapan mencadang untuk memansuhkan cukai tersebut bagi menyenangkan semua rakyat Malaysia. Kedua, Pakatan Harapan berjanji untuk menghapuskan kutipan tol khususnya bagi lebuh raya yang sudah lama mengaut keuntungan daripada rakyat, terutama sekali Jambatan Pulau Pinang dan lebuh raya utara selatan. Dalam keadaan kos sara hidup yang makin naik, kami dalam Pakatan Harapan percaya bahawa RM1,000 sebulan itu tidak mencukupi untuk menyara kehidupan. Maka kami mencadangkan untuk menaikkan gaji minima kepada RM1,500 sebulan. Caranya adalah dengan menghapuskan rasuah. Dengan ketiadaan rasuah, dengan ketiadaan pembaziran, dengan pelaksanaan dasar-dasar telus seperti tender terbuka, kami percaya bahawa penjimatan sebanyak RM20 bilion dapat dicapai. Penjimatan tersebutlah yang akan digunakan untuk menjayakan semua inisiatif tadi. Persoalannya, adakah kita mahu terus memilih kerajaan kleptokrat yang merompak harta negara dan menyamun poket rakyat, ataupun kita mahu kerajaan yang bersih, telus dan mengutamakan kebajikan dan kesejahteraan rakyat? Pakatan Harapan membawa harapan baru kepada rakyat Malaysia. Bos, Aison satu.